Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara-saudaraku yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami muliakan dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Roti. Saudara-saudaraku, pada kali ini kita sampaikan informasi tokoh muda, seorang Gus, seorang Ustadz, yaitu Gus Hasan, sudah menelurkan hasil karya yang sangat kita nanti-nanti, yang bisa jadi ini merupakan dalam tanda petik nuklir yang bisa meledakkan, membuat kelosotan, membuat delosor nasabah Alawi. Kalau sebelumnya, sebagaimana yang sudah viral, Kiai Alwi juga membuat sebuah buku, sebuah karya yang mendukung tesis Kiai Haji Mahdiuddin Usman. Sekarang Gus Hasan, buku beliau laris manis terjual, dan mudah-mudahan dari hasil buku beliau bisa menjadikan masyarakat semakin banyak yang tercerahkan. Setidaknya sekarang kita punya 3 orang yang kita bisa percayai sebagai ilmuwan yang sudah menelurkan karya. Yang pertama adalah Kiai Haji Mahdiuddin Usman Al-Bantani dengan banyak sekali karyanya yang banyak juga sudah dipublikasikan di berbagai platform media sosial, lalu Kiai Alwi dan sekarang Gus Hasan, saudara. Nah, kita akan bahas itu. Sebelum kita lanjut, maka seperti biasa kita sampaikan dalam mukadimah pembukaan video kita. Semoga semuanya diberikan kesehatan lahir dan batin, dimudahkan semua urusan yang baik, ditambah dan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya diberikan umur usia yang panjang yang penuh barokah, magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selalu mendapatkan taufik hidayah dari Allah. Dan selalu kita ingatkan saudara-saudara, untuk selamat di dunia dibutuhkan ilmu, untuk selamat di akhirat dibutuhkan ilmu. Tidak sedikit pun dibutuhkan klaim-klaim, doktrin-doktrin, pengakuan nasab palsu dari oknum Ba'lawi yang mencangkokkan nasabnya kepada nasab Rasulullah hanya karena ingin mendapatkan kemuliaan, kemudian ngaku-ngaku sebagai keturunan orang mulia. Ini harus kita pahami, orang-orang yang semacam ini telah mengkapitalisasi nasab Rasulullah. Dan amat berbahaya orang-orang yang mengkapitalisasi nasab Rasulullah untuk kepentingan duniawi, untuk mendapatkan kemuliaan ekonomi, sosial, politik, ya, dan budaya. Maka kita terus sampaikan kepada masyarakat, harus paham bahwa oknum-oknum yang mengaku sebagai keturunan Nabi dari golongan Ba'lawi tidak terkonfirmasi berdasarkan kajian ilmiah, kitab nasab, secara filologi, kajian akhlak, ya, perilaku, tidak terkonfirmasi. Bahkan kalau menurut tes DNA, mustahil saudara Ba'lawi sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, langsung saja saya sampaikan bagaimana penjelasan Gus Hasan. Bom nuklirnya sudah meledak mendahului bom nuklirnya Bapak Qurtubi Jailani. Kalau punyaan Bapak Qurtubi itu enggak jadi meledak, saudara. Karena bagaimana bisa meledak? Karena Bapak Taufik Assegaf juga enggak percaya dengan kemampuan Pak Qurtubi. Kemudian Robito Alawi juga tidak mempercayai hasil karya Pak Qurtubi, tidak dianggap hebat. Buktinya Bapak Qurtubi tidak mendapatkan SK, tidak mendapatkan surat tugas dari Robito Alawi agar Bapak Qurtubi mewakili Robito Alawi berdiskusi, berdebat dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Kalau pihak Robito, pihak Taufik Assegaf saja tidak berani mengeluarkan surat tugas SK supaya Pak Qurtubi mewakili Robito Alawi, ya, mewakili Pak Taufik,
Berarti hasil karya Pak Qurtubi Jailani, mohon maaf, bisa saya katakan tidak bermutu, tidak dianggap berkualitas yang bisa membela Robito Alawiyah dan membela Nasab Alawi, seperti itu. Kalau pihak Robito Alawiyah saja, kalau Pak Taufik saja tidak menghargai Pak Qurtubi Jailani, apalagi kita. Ya jelas itu bukan bom nuklir itu, tapi apa ya, mercon. Ah, mercon masih bagus ya. Ya wis, apalah pokoknya. Baik, kita sampaikan informasi dari Gus Hasan bahwa beliau sudah juga mendahului Pak Qurtubi Jailani ya. Mendahului Pak Qurtubi Jailani, sehingga ini perlu kita sampaikan kepada masyarakat ya, bahwa ada tokoh muda di Nusantara yang nanti menjadi penerus Kiai Haji Madiuddin Usman. Semoga yang lain ya, selain Gus Hasan, muncul tokoh-tokoh muda yang menjadi tongkat, yang akan menjadi pemegang tongkat estafet ke kepemimpinan nasional kalau perlu, bisa meneladani Kiai Haji Madiuddin Usman. Kita sampaikan videonya berikut ini dari Gus Fuad Pleret ya. Kalau Nasab Alawi ini, Nasab Alawi ini kan tidak memenuhi syarat surah istifadahnya. Karena kapan, sejak kapan beliau surah istifadah? Kan tidak mungkin sejak zamannya Ahmad bin Isa. Karena pengakuannya baru di abad 9, sementara Ahmad bin Isa itu ya masa hidupnya di abad ke-4. 4 ke-9 itu beda berapa tahun, gitu loh. Katanya dengan bikin buku juga, Gus. Iya, jadi ceritanya tuh buku tentang apa? Ini 13 poin komik nasab. Iya, nih. Isinya tentang apa? 13 poin memahami polemik nasab. Kalau daftar isinya itu ya, yang satu pedoman memahami polemik nasab, kemudian pentingnya menjaga kemurnian nasab keturunan Rasulullah SAW, kaedah penetapan nasab menurut para ulama ahli nasab itu, terus sebab-sebab batalnya nasab atau keraguan di dalamnya. Apakah Imam Syafi'i ahli nasab, gitu kan? Kontradiksi Syekh Mahdi Ar-Raja'i antara kitabnya dan pernyataannya. Itu terus pentingnya kitab sezaman untuk memverifikasi keabsahan silsilah nasab seorang. Kemudian kutipan para ulama yang bukan ahli nasab yang mengutip makalah dari kalangan habaib atau ba'alawi, apakah bisa dianggap mengisbat? Gitu. Terus 8 kontroversi kitab Abnaul Imam fil Misra wa Sam Al Hasan wal Husain. Kontroversi kesayyidan kaum Ba'lawi atau Habaib. Kontroversi kitab Ar-Raudul Jali. Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Kemudian yang ke-12, korelasi metode Al-Qiyafah dengan tes DNA. 13, perlu kita pahami definisi tesis itu apa, dan apa yang disebut tesis, apa saja syarat untuk bisa disebut tesis, itu yang lain. Wow, keren. Dari 13 poin yang saya dengar, yang kita dengar itu isinya daging, saudara. Jelas ini bisa meyakinkan orang-orang yang masih memiliki akal sehat, normal, yang tidak terdoktrin dari Ba'lawi, insya Allah ya, bisa memahami buku dari karya Gus Hasan. Ini menambah literasi, tentu menambah rujukan kita. Kita semakin yakin nih bahwa Ba'lawi berdasarkan kajian ilmiah bukan fitnah, memang bukan keturunan Rasulullah. Saudara, Anda tentu penasaran ya, mungkin Anda ingin nanti akan saya coba cari link, saya akan cantumkan di kolom deskripsi, barangkali Anda ada yang menginginkan buku karya dari Gus Hasan. Ini bagi saya bom nuklir juga ini, yang bisa meluluh lantakkan bangunan nasab Ba'lawi yang sudah makin rapuh dan mereka sudah kehilangan akal sehat karena tidak bisa membantah secara ilmiah ya. Ini semacam buku saku gitu ya. Ya, jadi buku ini saya buat itu karena permintaan teman-teman di YouTube maupun di TikTok ya, yang DM saya
untuk membuat buku saku seputar polemik nasab selama 2 tahun terakhir ini. Gitu. Akhirnya saya bikinlah sesuai dengan apa yang saya alami selama 2 tahun di dalam mengomentari juga membahas tentang polemik nasab, ya ini 13 poin ini yang sering diperdebatkan di medsos gitu. Ya alhamdulillah untuk pertama ini kita cetak 2000 buku dan 1500 sudah laku. Tinggal 500 yang belum laku. Berarti kalau mau beli ini harus cepat-cepatan ya. Iya. Ya monggo, mumpung masih ada 500 monggo silakan gitu. Ya nanti ada ya nomor teleponnya saya. Nggih. Monggo kesasan. Nggih. Ngoten niku. Jadi untuk teman-teman yang ikut berkomentar di polemik nasab di medsos dengan membaca buku ini, dia bisa paham arahnya kemana, maksudnya bagaimana, dan seperti apa gitu. Harganya berapa, Bos? Harganya sekitar 25.000. Ya, 25.000. Ya, tujuan saya sih sebenarnya untuk menggalang dana tadinya. Menggalang dana pembuatan pondok pesantren saya bikin buku ini. Insya Allah ada yang kedua, cuma belum selesai. Tentang meluruskan sejarah sesuai dengan manuskrip dan sejarawan lokal Nusantara. Itu begini, manusia itu kan harus take and give ya, saling memberikan manfaat. Jadi saya memberikan manfaat dengan buku itu, panjenengan memberikan manfaat ke saya untuk membantu pembangunan pesantren. Itu. Itu tujuannya. Ini baru selesai, baru 100 ini yang jadi. Tinggal 1800-nya insya Allah hari Selasa sudah selesai semua. Tapi yang 1500-nya iya, sudah laku. Sudah laku. Tinggal kirim-kirim. Iya, sebelum buku dicetak sudah laku 1500. Tinggal kirim-kirim karena data pemesannya sudah ada semua. Berikut dengan alamat dan nomor teleponnya, tinggal kirim-kirim aja. Gitu. Tinggal 500 yang belum ini. Memang saya bikin spare 500 itu. Okay. Gitu. Halaman 25. Apakah Imam Syafi'i ahli nasab? Itu judulnya. Karena ini kan sering dibicarakan sama teman-teman kan gitu loh. Memang Imam Syafi'i ahli nasab. Gitu loh. Imam Syafi'i kan ahli fikih. Yo tidak. Imam Syafi'i itu kan mujtahid mutlak toh. Gitu loh. Nah, orang untuk mencapai derajat mujtahid mutlak itu harus menguasai semua fan ilmu, termasuk di dalamnya ilmu nasab. Dan itu terekam di dalam kitab Ar-Raudul Jali, misalkan yang saya jadikan referensi di sini. Nah, itu di kitab Ar-Raudul Jali halaman 14, ya toh. Di situ tertulis, wa ruya anna Harun ar-Rasyid ma zala yas'alul Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu fi ayyami mihnatihi an anwa'il ulum fa yajibuhu bi ahsani jawabin hatta idza qala lahu kaifa ilmuka al-ansab, ya kan? Qala ya Amirul Mukminin dzaka ilmun la yasa'una jahluhu. Gitu loh. Nah, jadi Sultan Harun ar-Rasyid itu kan menguji keilmuan Imam Syafi'i dengan cara apa? Dia bertanya berbagai macam disiplin keilmuan kepada Imam Syafi'i dan dijawab oleh Imam Syafi'i itu dengan jawaban yang terbaik, sampai ketika Sultan Harun al-Rasyid itu bertanya tentang masalah ilmu nasab, Imam Syafi'i mengatakan, kami ini sangat menguasai ilmu nasab. Gitu loh. Bahasanya kan begini, zaka ilmun la yasa'una jahluhu, gitu kan. Ini adalah ilmu yang tidak boleh kami itu tidak mengetahuinya. Artinya ya menguasai Imam Syafi'i di ilmu itu, gitu loh. Makanya Imam Syafi'i itu membuat satu kaidah di dalam syuhra wal istifadah, gitu loh. Apa kata Imam Syafi'i ya? Ini saya tulis di halaman ke-23, halaman sebelumnya. Sebab-sebab batalnya nasab atau keraguan di dalamnya. Imam Syafi'i berkata dalam kitab Al-Qum, juz 8, halaman 204. Yasha'u syahadatu 'ala an-nasabi idza sami'ahu yantasibu zamanan. Ya, orang itu boleh bersaksi atas keabsahan satu nasab ketika dia sudah mendengar bahwasanya orang tersebut memang berintisab
kepada nasab tersebut zamanan dalam waktu yang lama. Gitu loh. Au sami'a ghairahu yansibuhu ila nasabihi, atau dia mendengar orang lain itu juga nasabnya bermuara kepada nasab yang akan disaksikan oleh dia. Gitu loh. Wa lam yasma'u dafi'an, dan dia sama sekali belum pernah mendengar adanya penolakan terhadap orang tersebut yang mengisbatkan nasabnya kepada satu nasab tertentu. Wa lam yara dilalatan yartabu biha, dan dia tidak melihat satupun alasan yang menyebabkan nasab orang tersebut itu ketersambungannya meragukan. Gitu loh. Nah, kemudian Imam Ar-Rawyani itu menjelaskan maksud daripada apa yang disampaikan Imam Syafi'i, ya. Bagaimana kata beliau? Fahadhihi syara'itu arba'un. Maka ini adalah syarat-syarat yang empat. Turuz zaman, yang pertama turuz zaman. Nah, turuz zaman itu dijelaskan lagi oleh ulama yang lain di dalam bab syura wal istifadah. Ya. Apa itu syura istifadah? Asyura wal istifadah itu bisyadah. Syura itu terkenal, istifadah syuhra itu terkenal, dikenal, wal istifadah itu terkenal. Gitu loh. Jadi dikenal dan terkenal bisyadah, dengan gelar kesayyidannya. Bi ayyakuna abauhu wa ajdaduhu, dengan adanya bapak-bapak mereka atau kakek-kakek mereka, ma'rufina, dikenal, masyhurina, terkenal, bisyadati, dengan gelar kesayyidan. Bihaitsu ya'rifunahum, dengan sekiranya semua orang mengenal mereka, bisyadati, dengan gelar kesayyidannya, fi jami'il ajyal, dari generasi ke generasi. Gitu loh. Nah, itu syaratnya surah istifadah menurut pandangan Imam Syafi'i. Dan komentarnya Imam Ar-Rawyani ketika mengomentari pendapat Imam Syafi'i di dalam syarat surah istifadah. Kemudian wanasabu ghairuhu iyahu, dan ada nasab lain, ada orang lain yang nasabnya juga bersambung kepada nasab yang sedang diklaim dia. Gitu loh. Wa adamu dafi', dan tidak ada penolakan. Wa adamul adillati allati hiya sababur ribah, dan tidak ada alasan-alasan yang menyebabkan nasab tersebut diragukan. Maka itu namanya syura istifadah. Nah, kalau nasab Alawi ini? Nah, nasab Alawi ini kan tidak memenuhi syarat syura istifadahnya. Karena kapan? Sejak kapan beliau syura istifadah? Kan tidak mungkin. Sejak zamannya Ahmad bin Isa. Karena pengakuannya baru di abad 9. Sementara Ahmad bin Isa itu, ya, masa hidupnya di abad ke-4. 4 ke 9 itu beda berapa tahun, gitu loh. Nah, di abad ke 9 baru Ali As-Sakran itu mengklaim bahwasanya nasabnya bersambung kepada Rasulullah melalui Alwi bin Ubaidillah, yang diklaim sebagai salah satu anaknya Ahmad bin Isa, ya toh. Itu belum surah istifadah, belum. Karena di kitab Al-Furqatul Musiqah itu, ya, jelas tertulis di situ nama daripada pengarangnya itu menggunakan gelar Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakran, tidak menggunakan gelar Sayyid atau Hatib. Gitu loh. Artinya ketika dia mengaku sebagai dari Nabi, itu belum dikenal orang. Berarti kan tidak sesuai dengan persyaratan surah istifadahnya Imam Syafi'i. Turu zaman, turu zaman itu dari masa pongkol nasabnya itu yaitu Ahmad bin Isa sampai sekarang, tidak boleh ada putus. Makanya Ki Imam mengatakan keterputusan sanad periwayatan silsilahnya, maka itu menjadikan dilalah allati hiya sababur ribah, alasan-alasan yang menyebabkan nasabnya diragukan. Gitu loh. Gitu kira-kira isinya. Untuk lebih jelasnya ya silakan dibaca sendiri. Luar biasa, Gus Hasan penjelasannya sangat sistematis.